Selamat pagi teman-teman. Gozaimasu. Kyo, watashi wa Osaka ni imasu. Jadi saat ini saya mau belajar di Caterpillar. Saya mau berangkat ke sana naik bis. Oke. Ikutin perjalanan saya teman-teman. Oke. Belanja sik golek pintu. Ini makanan jadi tinggal diangetin doang. Dienget lah nek wong Jawa ngomong. Kayak Indomaret Jepang, weh. Nek bayar iki ora tok repot ngetone dhuwit di jero. Koran-koran Jepang majalah. Jerone bir tok iki. Bayar. Saya udah dapet bekal bento. Yuk, bisa mau sarapan sih? Ya? Ini saya naik kereta dulu, tapi ini ntar nggak dua video. Ini soalnya gua mau ngerekamnya naik bis. Oke, ikuti terus. Oke, teman-teman, balik lagi dengan saya. Ini bisnya udah nunggu. Ya, itu bisnya. Udah nunggu. Ini hari Minggu, kayaknya sepi. Naik bis ke Ibaraki, Osaka. Masuk dulu. Sepi ya ini. Ini masih bagian tempat duduk. Jadi biasanya kalau di bis kayak gini nggak boleh kan diem semua. Masih sepi, masih ngetem. Udah mau jalan nih. Gue kayaknya boleh pemandangan. Lihat cewek dulu kali ya. Ketahuan malu dia. Jadi tadi naik bis asal naik aja enggak bayar atau gimana. Biasanya masuk ngambil kartunya, tapi tadi nggak ada kartu. Ntar kita lihat di papan depan itu ada rupiah, hasilnya itu bayar berapa gitu. Bukan rupiah, yen, sekitar 220 yen. Kalau dirupiahin sekitar 25.000 lah. Ini udah bunyi jalan-jalan. Lihat yang lainnya dulu. Terima kasih, Mas.
nyari pemandangan, ngeliatin cewek ini. Taksi no. Nah, ini di Osaka ini. Nah, Osaka. Oke, gimasho. Kemarin itu pada berdiri semua pulangnya. Malam Minggu ramai banget. Ya inilah Osaka. Itu orang di bisnya itu ngomong apa nggak jelas. Operator nggak ngerti gua. Di sini bis banyak tiangnya. Udah kayak terop. Jalan lagi ya. Duh, keselip aja tuh. Yang di sana. Apartemen. Ini belajar hari ketiga di Caterpillar. Pilar yang dipotong-potong tuh. Ngetem nih, nggak ada yang naik. Jalan lagi. Jadi kalau di sini itu bis nggak bisa asal di pinggir jalan, kayak ada halte-halte nyatet sendiri. Gak kayak di kampung, asal lambaikan tangan, supir tidak berhenti. Tujuan tinggal pencet tombol ini nih. Kalau di Indonesia mungkin ngetok tiang, teng-teng, pak kiri brei. Sini lebih modern, tekan tombol. Modern dikit lah, negara maju. Pom. Di sini pom bensin ngisi sendiri, bayar sendiri. Noh. Enggak ada petugasnya. Jalan lagi. Dan di sini setiap jalan itu pasti ada jalur sepeda. Ini di samping ini jalur sepeda ini. Lawson, Indomaretnya Jepang ini. Kusuri kayak apotek. Rumah-rumah Jepang tuh. Motor. Hey.
di dalam bis diem semua, kagak ada yang ngomong. Aku tok sing cerewet. Ini judulnya orang Jepang ini, pacinko. Kayak dingdong lah kalau di Indonesia. Kampung saya 25.000 udah dapet Ponorogo Surabaya ini bis. Tapi ini juga lumayan jauh. Oke teman-teman, ini udah nyampe tujuan. Bayarnya di ada di depan sana, ada tulisannya. Ini 220 yen. Ini harganya di situ. Oke. Dan tempatnya di sono, jalan kaki lagi nih. Tuh, teman-teman saya ada di sini. Dia pada nungguin. Orang jauh semua. Sarapannya pagi ini doang nih. Yang penting makan. Ini makannya nih, makan ayam. Gak tahu ayam apa isinya. Ayam masih hidup ini makan. Ayam babi dalamnya gak tahu juga ini. Kalau ini makannya rokok. Ora. Minum oli. Masih jalan kaki itu udah kelihatan loh. Oke, saya mau madang sih. Baik. Balik lagi teman-teman. Oke. Jadi ini udah mau nyampe. Teman saya noh. Depan. Indonesia semua ini. Beda pabrik semua tapi. Ini dari penjuru Indonesia datang semua. Tuh. Mitsubishi. Ramayuda kalah gajine. Mitsubishi bos Jepang. Brewi. Mergo hari libur, hari Minggu, tutup. Tapi aku mau mlebu sekolah. Dan training gini. Training Caterpillar. Belajar keren. Gak ngerti aku. Butuh mlebu. Baru ini ngomong ngomong nih. Yo. Orang gak syarat tok ini jane. Yo, rakyat yang Bali nang Indonesia duwe lisensi. Daftar yang pabrik. Langsung diterima. Wes tak lakoni kabeh sing kon karepi. Oh, ngawi ramah lho, ngawi ramah. Apa ya? Caterpillar lho. Nihong. Lho. Tulisannya ini Catapira. Caterpillar dan juga bahasa Jepang Catapira. Tuh. Catapira. Ini bego nih yuk. Bego bosok tapi cuma yuk neng daerah Mitsubishi yang ini yuk orang Vietnam enak, Indonesia enak. Guru nih
wong Jepang ning iso bahasa Indonesia. Tapi bahasa Indonesia nek Google Translate kae nyambung ora ora nyambung. Di lantai 2 kelasnya. Ini masuk. Nih, kelasnya Indonesia. Nah. Dijual helm. Selingkuhan, Mas. Ya, sampai 9 jam 8 masih ada waktu 20 menit. Sayonara. Lewat jemput bis kene, Andre. Jemput bis di depan. Sayonara. Mata as. Anak banyu. Yo, oke, aku yang kerja menggarap wis bisa aku boleh langsung. Karo ngono wis dicemes kok. Nyong enggak iso bahasa Jepang. Tuh melaku tok. Yos. Hai Teos. Yos. Boleh. Preman-preman tok. Enek sepeda. Sepeda. Tak syuting lah. Tak syuting lah masak ke. Wes aku syuting kok. Iya, ditokke jurusé kaya iki. Wes mulih sampe latihané. Seneni tok urang. Gerek rek. Asik. Awas itu. Mundur mlakune lho. Polisi, polisi. Mari bare. Tempat Pak. Hiroshima bis. Jurusan Surabaya. Mlaku bae tok Ibaraki. Adem-adem kedanan. Iye. Jepang rasa Papua. Ngeri, ngeri. Nandi. Nandi. Kita tangkap Pak Il. Pak polisi jangan tangkap kami. Bus ning kene kon mlaku meneh. Goleki berlampu merah jare. Lah kowe besok kan jero kuwi. Pak. Itu pabrik kabeh ya mau ketemu dengan pelatihan tok patang dino wis bar leren itu daerah luar kota Osaka kabeh nang das mobil gitu. Seiki nggo Noriba kuwi. Noriba iki tempat nyegat bis Jepang yo ngene iki rek rek. Kok
kira indah, indah. Neng di rek. Lampu merah iki neng di, nyebate neng di to. Tak bare singgo. Singgo Batara. Anu kenaan banyu malih blawur. Wes sare numpak bis sare mulih. Mbah matane. Pun sing wis delok dalil. Like, comment, subscribe.